ketegangan Rusia dan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO meningkat usai jet tempur negara itu mencegat pesawat Polandia. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 5 Mei 2023 lalu. Otoritas perbatasan Polandia mengatakan, jet tempur milik Rusia melakukan manuver yang agresif dan berbahaya dari jarak dekat. Kejadian ini bermula saat pesawat Polandia melakukan patroli di dekat Laut Hitam dalam rangka perlindungan perbatasan Uni Eropa. Namun secara tiba-tiba, jet tempur Rusia Sukhoi Su-35 melayang tanpa kontak radio di area operasional milik Rumania. Jet tempur itu disebut melakukan 3 usaha untuk mendekati pesawat Polandia. Hal ini kemudian menyebabkan turbulensi dan 5 kru penjaga Polandia kehilangan kontrol pesawat dan sempat kehilangan ketinggian. Tak lama setelah itu, jet tempur Rusia pergi meninggalkan pesawat Polandia. Pesawat Polandia berhasil mendarat dengan selamat di Rumania. Meskipun demikian, Kementerian Perbatasan Nasional Rumania mengecam ulah jet tempur Rusia sebagai aksi yang agresif dan berbahaya. Pihaknya juga mengonfirmasi bahwa peristiwa itu terjadi saat pesawat Polandia melakukan patroli Frontex rutin dengan polisi perbatasan Rumania.